Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat jumpa kembali para pemirsa yang terbaik. Saya Andi Agusalim Aje akan mencoba memperkenalkan bagian kedua, yaitu mengenal bagaimana teknik menyetem kitoka, kecapi Bugis kitoka. Ya, kalau kita melihat ini senarnya, perhatikan ini, kedua senar ini lembek. Ya, mungkin bisa diperhatikan ini senarnya lembek sekali. Ya, sekarang kita akan kencangkan. Senar satu bisa dikencangkan terlebih dahulu. Ya, misalnya bunyi senar satunya seperti ini, maka untuk senar dua atau senar yang di atasnya, dicarikan kesamaan satu oktav perbedaannya, atau kesamaan nada, disamakan nadanya dengan menekan bagian ketiga, ke kotak ketiga, 1, 2, 3. Nah, ini senar dua atau senar yang di atas. Kalau ditekan, jika ditekan ini pada bagian apa kotak ketiganya, akan menghasilkan nada yang sama tetapi berbeda satu oktav. Itu akan menghasilkan nada yang sama tetapi berbeda satu oktav. Maka bunyinya akan seperti ini. Jika tekanan ini dilepas, kita akan mendengarkan dua bunyi yang berbeda. Jadi itu teknik untuk menyetem. Bisa juga menyetemnya dengan menyamakan pada bagian kotak keempat nada. Nada di kotak keempat. Berarti ini dinaikkan. Jadi sudah dua stem nada yang saya berikan pada kesempatan ini, dan tentu Anda tinggal mempelajarinya. Dan saya pikir tidak sulit, kan? Oke, sukses untuk Anda dan selamat belajar menyetem kecapi kitoka. Salam dari saya, Andi Agus Salim Aji.